Jadi tidak semata-mata laporan soal LPSK, tetapi KPK supaya tahu ada operasi-operasi setelah gagal menetapkan kematian Yosua, kemudian ditetapkan sebagai pelecehan seks, ada lagi operasi yaitu dengan menggunakan uang atau upaya suap. Nah, tampak hadir di sini mencegah yang dibilang tadi sahabat saya. Jangan coba-coba dan supaya KPK serius. Mengapresiasi beberapa masyarakat ya, yang kemudian peduli di lingkungan sekitarnya ya, dengan adanya korupsi, dugaan korupsi, kemudian melaporkan kepada penegak hukum ya, utamanya kepada KPK. Di peraturan pemerintah 43 2018 sudah sangat jelas bahwa di sana penegak hukum itu wajib ya, wajib kemudian nanti melakukan verifikasi. Nah, artinya apa? Nanti pelapor pasti akan dihubungi ya, oleh tim pengaduan masyarakat KPK dalam rangka verifikasi laporannya. Di sana ada kewajiban itu di dalam peraturan pemerintah. Berapa waktu lamanya waktu itu yang dibutuhkan? Kalau di peraturan pemerintah adalah 30 hari kerja. Artinya begini, tadi juga kami sudah jelaskan ke teman-teman, kami butuh waktu tentunya ketika menerima laporan dari masyarakat tidak.